Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Akyong Power Bro. Oke, kali ini sesuai dengan kalian request game nomor 1 yang sedang trending di dalam Play Store. Ya, kali ini gue mainnya pakai emulator teman-teman ya. Gue nggak pakai HP, gue nyobain dulu ngetes. Jadi sekarang kita lagi nyobain. Gue baru main 1 round dan tadi gue menang. Sayangnya nggak gue record, sayangnya tololnya begitu ya. Gue nggak tahu nih bakal bisa menang lagi apa nggak. Harusnya sih, harusnya masih bisa ya teman-teman. Jadi gamenya sekilas kalau dilihat ya kayak mirip-mirip CODM gitu ya. CODM penggabungan sama apa? Ini apa sih? Collector Chest. Ada lambang tanda seru mulu di sini teman-teman. Ini apa sih? Gue masih nggak ngerti sama sekali nih game teman-teman ya. Yet to equip supplies. Survival mode. Green Island Town. Oh ini ada ininya, ada special mode. Lightning Round survival mode. Ya udah ranked lah, apa sih? Oh, kita solo aja kali ya. Hah? Kita nggak perlu teman. Oh, perlu lah ya. Kita kan nyoba-nyoba ya, jangan sombong ya, jangan sombong. Oke. Jadi gue tadi dapat firearms baru, gue dapat V90-nya, skinnya yang ini gratis teman-teman ya. Bisa dapat gratis lah pokoknya ya. Nanti kalau misalnya apa baru gue isi ulang deh kalau emang menarik ya. XP kali 2, 1 jam. Enggak apa-apa deh. Udah kita gas aja guys. Kalian mau lihat kan Akyong Power itu seperti apa teman-teman ya. Jadi gue pakai siapa ya? Kapten. Aura healer. Ya udahlah gue pakai healer enggak apa-apa lah, Aurora. Tadi sih gue pakainya Wind Chase ya teman-teman, ini yang karakter ini ya teman-teman ya. Gue tadi harusnya tuh udah menang nih. Ini siapa namanya? Kiko. Oke, Kiko. Mari kita menangkan pertandingan ini, Kiko. Alright. Kita follow si Kiko ya. Ini matchnya, mapnya sih, dan perlu pemberitahuan teman-teman ya. Ini gamenya sih mungkin gak terlalu berat ya. Soalnya grafiknya gue liat gak terlalu bagus-bagus banget. Maksudnya tuh masih bisa lah, mungkin HP-HP kentang masih bisa main ya teman-teman ya. Terus juga yang gue lihat adalah nih dalam in-game-nya nggak ada musik sama sekali. Dan gue sekarang tidak pakai headset teman-teman ya. Karena buat ngelihat musuhnya mungkin awal-awal masih bot semua kali ya. Gue gampang banget, tadi gue dapet kill 10 kayaknya teman-teman tadi. 10 tadi gue killnya. Oke, kita lihat aja di sini matchmaking in progress. Nggak tahu berapa lama. Kita akan tunggu aja. Oh, tuh si Kiko. Hey Kiko. Ini kalau kayaknya dia harusnya udah ganti-ganti nama gini, harusnya nih, harusnya dia udah jago nih minimal nih ya kan. Oh, gue bisa bikin protective shield kah? Oke, gue bisa bikin shield. Wah, ini healing. Oh, healingnya nih kayak Apex Legend, punyanya healingnya Apex ini. Dia bikin ininya, ada kapsulnya yang bisa ngeheal gitu. Oh, IC itu kayak Apex Legend ya, kayak si itu. Match starting in 10, 9, 8. Wah, ada orang baru tuh pakai karakter Captain ya. Gue nggak tahu sih karakternya teman-teman ya. Ini gue baru pertama kali juga. Gue baru 2 kali nyentuh game ini. You are the Captain. Oke, kita lihat ya mapnya ya. Kita kali ini mau coba kemana ya? Mungkin gue mau ke archaeological site ini kali ya. Atau kemana ya? Central Factory deh. Kita pabrik tengah-tengah ya, Central Factory. Kayaknya tuh gampang buat kemana-mana ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada berapa orang yang loncat. Tapi yang gue perhatiin dari tadi kita nggak bisa tahu berapa banyak musuhnya. Wah, DC1 tuh. Ya sudahlah teman-teman, kita emang berdua aja sama si Kiko ya. Yang gue nggak tahu itu adalah gimana sih caranya buat tahu ada berapa orang. Oh, ada tuh di bawah map 90 orang. Ini si Kiko kemana sih? Wah, Kiko sih parah sih Kiko. Lu parah sih Kiko. Lu mau misah dari gua lu ya. Tadi lu yang pilih gua jadi captain. Sekarang lu misah sendiri, parah lu. Gini nih teman-teman nih. Belum tahu dia siapa Akyong Power, guys. Jadi di sini ada fitur auto pickup-nya juga teman kita, 1 DC. Oke, gua udah dapat vector. Ada large medkit. AR stabilizer gua ambil aja. Karena gue suka pakai AR, guys. Tadi gue tes pakai M4 sih. Gue belum dapat senjata lain lagi, teman-teman ya. Oh, ini ada
vektor lagi kah? Di sini senjatanya ternyata bisa di-upgrade gitu, teman-teman ya. Kayak Fortnite ya, sekilas ya. Udah helmet, ada vest udah biru. Nice, gua enggak perlu upgrade lagi. Ada boots. Menambah lari gue. Tambah kenceng kah? Oh, di sini ada sesuatu yang warnanya emas, men. Kardiotonik. Gue juga nggak dengar apa-apa di sini, teman-teman. Sebentar ya. Enak aja lu. Ah, Kyung Power gitu loh. Ini bot guys pasti nih. Nggak mungkin gampang banget kayak gini. Ada orangnya nih, ada temennya nih. Oh my god. Wah, gila, Kyung jago banget ya. Wah, dia ada M4, men. Kamu mau kemana? Gila, Kyung power sih the best. Kita beast banget, guys. Kita hajar lah semuanya. Gampang, gampang. Gue gak bisa denger step suaranya kekecilan guys. Wih gila, kita top slayer guys. Siap lu ya. Oke mantap. Wih gila, Akyong berbakat banget main game gini guys. Gua tadi harusnya solo aja udah. Banyak banget sih musuhnya. Bentar, aku mau ngelut dulu. Wih. Mana sih si Kiko itu? Masa lu gak bisa sih hajar itu Kiko? Woi teman kita satu di sini AFK men. Tenang, Akyong bantai semua. Ini bot nih, yakin gua. Teman kita AFK aja bisa kita cover, men. Oh, yang G36C ini nggak enak. Dia nggak bisa burst, guys. Dia mainnya klik-klik gitu loh, guys. Tapi dia biru. Ya, wes lah. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Gue upgrade dulu barang-barang gue. Yang paling penting tentu saja adalah helm-helm gue. Upgrade. Duit gue habis. Tuh sekarang si Kiko sekarang takut dia kan. Aduh. 5. Ada apa? Ada apa? Aman kan semuanya kan? Aman lah. Ah, Kyung power gitu loh. Warning. Incoming bombardment. Oke, gue udah nge-heal. Kita nggak takut, teman-teman. Kita nggak takut.
Tapi ini senjatanya suka stuck gitu ya. Harus diklik-klik manual dia. Tapi kayaknya gue lebih prefer M4 deh daripada P36 ini. Nanti gue bisa upgrade manual sendiri deh. Tuh, gue udah dapat duit. Gue akan upgrade M4-nya. Mantap. Nah ini nih yang gue bingung nih, suka terpencet-pencet gini nih. Gue tuh mau upgrade ini sepatu, men. Nah sekarang senjata kita sudah berwarna biru. Kyung sih gokil sih. Sampai gue liat. Ada lagi kah? Kita tadi tengah-tengah zona. Ini nembak apa sih? Wah, gue tadi agak meleset dikit ya guys ya. Woi gila. Ada lagi kah? Woi ini gampang banget. Woi gila, panda. 14. Yamli TV. Gila, kita macam pro banget, guys. Headshot. Roy Azza. Mampus lu ya. Ntar ya, peluru gua habis. Sabar dulu kalian. Mereka nggak ada peluru AR sama sekali nih. Wah kacau nih. Ini ada Scar L, men. Gue coba Scar L lah. Gue belum pernah coba Scar L. Waktu gue lihat ada orang di sana. Gila, dia nggak bergerak juga. Enak banget Scar L. Wah Scar L sih gokil daripada M4, men. Gua mau cari peluru 30/22 peluru gua. Gila, kita kill 17. Ini pasti bot. Yakin banget gua. Emang Akyong jago sih, tapi nggak sejago ini juga. 30/42. Coba kita lihat dulu mapnya teman-teman ya. Oh, ada supply drop di daerah sana. Kita sih GG parah sih, guys. Kita benar-benar combat healer nggak sih? Ada supply di sana, men. Oh duit gue udah 2000 lagi pak. Apaan tuh? Udah gue mau upgrade. Gue mau upgrade ini. Incoming bombardment. 30/72. Oke, berarti gue nemu peluru tadi di sini. Nah ada air ammo lagi. Sekarang Kikonya ngikut-ngikut kita terus, guys. Hah? Takut kah dia? Nah, Akyong akan bawakan kamu ke kemenangan. Gampang banget ini game. Asik. Padahal lawannya bot tuh, guys. Sombong number one, guys. Sombong tuh harus nomor satu. Ini pasti ada orang nih, yakin gua.
mana tuh? Ikut gua tuh, gua liat. Kok noob ya namanya? Ini kayak nama-namanya kayak nama-nama orang deh guys. Tapi orang atau bot sih yang main nama-namanya sih? Semuanya nama-nama player asli ya. Dari pemilihan ininya apa ini? Gimana guys? Kalian ada yang udah main ini belum sih? Gue ngerasa ini kayak nama-namanya player asli tapi skillnya, maksudnya nembaknya kayak bot gitu loh. Peluru gue 30/90. Kita benar-benar kayak mesin penghancur gitu loh guys. Gue udah kill 18 orang. GG parah nggak sih guys? Ini apa sih? Ruang teleport kah? Apa itu cat plush? Oh, ada sniper, Pak. Gua ganti ah. Di sniper satu. Yang core-nya enggak usah. Oh, ternyata red zone-nya di sini bentuknya kayak gitu ya, teman-teman ya. Kayak petasan. Tenang Kiko. Oh shit. What the fuck? Oh shit. What the fuck? What? What the fuck? Guys, Akyong yang perkasa itu matinya kena red zone. What the fuck? Wah, ini si gokil parah sih guys. Ini cannot guys. Ini kocak. Ini super kocak guys. Akyong yang perkasa matinya kena red zone man. Shit. Aduh guys. Cannot nih guys. Kita harus main lagi guys. Kita killnya udah 18 guys. Aduh, tapi udahlah guys. Gua rasa video kali ini kita akhiri dengan kekocakan itu ya. Jarang kan orang kalau jago biasanya menang ya udah biasa gitu, tapi mati konyol baru Akyong doang teman-teman ya. Jadi kalian yang udah nonton yang memang setuju Akyong buat main ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like, di share dan di komen biar gue semangat bikin kontennya teman-teman. Tunjukkan kesolidaritas kalian buat dukung gue. Oke? Dadah.